بسم الله الرحمن الرحيم. باب في بيان كثرة الطرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر ابن جنادة جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانئا أو تصنع لأحرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعد العمل؟ قال: تكف شرق عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة. هذا هو المشهور. وروي ضائعا بالمعجمة أو زادياء من فقر أو إيال أو نحو ذلك. والأحرق الذي لا يتقن ما يهاول فعله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bertemu kembali kita di dalam majlis Jalsatul Isnain di masjid rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita membaca Ratibul Haddad dan juga membaca sejarah singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Diaulami yang dikarang oleh guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mataan Allah fituli hayati. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita penyebab dari dimudahkan urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan akhirat kita, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita penyebab dari Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita penyebab dari penyebab Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan semua hutang-hutang piutang kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah kita memasuki bab yang baru, telah meninggalkan bab di dalam mengumpulkan kebaikan, mempersiapkan kebaikan-kebaikan di akhir umur. Sekarang memasuki dari bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Turukul khair itu jalan menuju kebaikan. Jadi banyak sekali jalan ya bagi siapa yang mau melakukan kebaikan. Mau dari jalannya ya, jalan yang kecil ataupun jalan yang besar, mau jalan yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya, mau jalan yang sedikit ataupun jalan yang banyak, banyak sekali jalan menuju kita untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan bingung ya, mau melakukan kebaikan bingung, jangan ya. Ada orang ya mau melakukan kebaikan takut dilihat orang, akhirnya nggak jadi melakukan kebaikan ya, itu salah ya. Jadi harus dilawan ya, mau melakukan kebaikan ya, karena kita melakukan kebaikan bukan buat manusia ya, tujuannya buat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan buat siapa-siapa ya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan takut ya, takut riya, takut sombong, takut takabur ya, takut ini takut itu ya, akhirnya ya enggak melakukan kebaikan, mendap di rumah ya, tinggal di rumah ya, jauh dari ya bersosial. Akhirnya apa, kalah kita sama nafsu, kalah kita sama syaitan ya. Jadi harus dilawan ya, bukan kita ya enggak jadi melakukannya. Jadi harus dilawan ya,
dilawan. Sebagaimana kalau kita sholat, ya, lagi sholat itu ada, ya, ada gangguan. Jadi harus dilawan, jangan diikutin, ya. Nih, ya, ibarat lagi sholat tersebut, ya, dibawa kita dengan cerita, dibawa kita dengan sifat seseorang, ya. Kalau kita ikutin sampai salam kita nggak sadar. Kalau tahu apa? Udah mau salam, ya. Nah, jadi jangan kita ikutin, ya. Sewaktu kita takbir, yang keras takbirnya, Allahu Akbar, ya, supaya syaitannya kabur, ya. Nah, setelah itu, ya, hilang, ya, bisa khusyuk, datang lagi nanti syaitannya. Jadi harus apa? Harus dilawan lagi, ya, takbir lagi, pemisah lagi, harus dilawan terus, ya. Begitu juga, ya, di luar sholat. Jadi harus kita lawan terus. Karena kita beribadah bukan buat manusia. Ya, beribadah karena Allah. Takutnya bukan buat manusia, takutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan, ya, koledor syariat. Ya, jangan sampai keluar dari syariat. Ya, banyak orang kepingin ibadah, ya, saya mau ibadah tapi enggak sesuai dengan syariat. Ya, saya mau, ya, dakwah, ya, tapi enggak sesuai dengan syariat. Akhirnya bukan dapat pahala, yang jadi dapat dosa. Ya. Jadi kita harus pahami betul-betul, ya, untuk beribadah yang mana, ya, supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jangan lupa kita istighfar terus, ya, untuk memohon ampun kepada Allah, ya. Kenapa? Salah ngomong sedikit, ya, kita harus istighfar lagi. Terus menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Ya, apa yang kau lakukan dari kebaikan, ya, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi enggak usah kita, ya, pamer-pamerkan, sudah tahu Allah sudah tahu, ya. Mau kita, ya, sedikit mau banyak, Allah tahu. Jadi enggak usah takut enggak diganjar sama Allah, ya. Kecuali kalau kita beramalnya bukan karena Allah. Nanti apa? Nanti di yaumil kiamah Allah minta lagi kepada kita. Ya, mintalah kepada orang yang, ya, engkau sewaktu beramal karena dia. Ya. Dia juga di waktu itu memohon kebaikan dari Allah. Memohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita takut, ya, apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan, Allah mengetahui. Jadi kalau, ya, kita tanamkan di dalam hati kita, ya, bagaimana kita melihat di masjid ini ada, ya, satu kecil, ya, batu kecil kita ambil, ya, kita ketahui, oh, sekecil batu ini yang saya ambil, ya, Allah pun mengetahui kebaikan, ya, dan Allah pun akan membalas kebaikan demi kebaikan. Ya. Fa innallaha bihi alim. Wa qala ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya. Jadilah apapun yang kau lakukan dari kebaikan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa melakukan kebaikan, ya, seberat, ya, biji zarrah. Ya, biji zarrah itu biji yang sangat kecil sekali. Ya. Lebih kecil daripada biji wijen. Ya, wijen itu, tahu wijen? Ya, itu yang suka ada di roti bola itu. Ya, itu biji wijen itu.
Nah, itu lebih kecil dari biji-bijian, itu namanya zarroh. Ya. Sekecil itu yang kita lakukan kebaikan akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ya satu korma ya ataupun satu roti ya, ibaratnya ini ya kiasan, sekecil itu saja dilihatkan. Bagaimana yang lebih dari itu. Tapi asalkan kita beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala man amila salihan fali nafsih. Nah, dijelasin lagi. Ya, dalam ayat yang lain dijelaskan siapa yang beramal soleh, siapa yang melakukan kebaikan, fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Ya. Jangan kita ya melihat ya majelis ini ya butuh apa? Butuh air, kita bawa air. Ya, majelis ini butuh ya, butuh dengan air. Majelis ini butuh dengan ini. Majelis ini ya, kita melihatnya apa? Ya, kebutuhan ini buat majelis. Jangan kita melihat ke situ. Ya, lihatlah. Ya, kebaikan ini adalah untuk kita sendiri. Apapun yang kita lakukan kebaikan. Ya. Baik dari bersih-bersih masjid ya, baik daripada ya menyusun sajadah, baik dari yang nuangin air, baik dari yang ya beliin ya fotokopiin kertas kitab ya, semuanya untuk siapa? Bukan untuk majelis ya, bukan untuk Kang Rizki, bukan untuk siapapun. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya, man amila solihan fali nafsih. Ya, siapa yang beramal soleh? Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya, karena diri kita butuh kebaikan. Karena diri kita butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati kalau ada orang yang ngomong, ya. Ya. Saya nanti yang tanggung, ya. Kalau dia dosa, saya nanti yang tanggung, ya. Hati-hati ngomong begitu, ya. Kalau berdosa, ini kalau orang ini nggak amanat, saya yang tanggung. Jangan, hati-hati ngomong begitu, ya. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala diminta pertanggungjawaban tersebut. Mana yang kamu tanggung tadi, ya? Ini orang baik, ya. Ya, ini orang baik. Jangan takut sama orang ini. Ya, kalau dia jadi pemimpin, ini orang baik, ya. Saya yang tanggung. Ada yang ngomong begitu. Ya, jangan nanti kalau dia enggak baik dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri berharap kebaikan. Ya. Boro-boro kita mau ngurusin orang lain. Boro-boro kita mau ya menjamin orang lain. Diri kita sendiri belum bisa. Ya. Untuk bisa ya selamat. Belum bisa diri kita sendiri untuk selamatin diri kita sendiri. Belum bisa diri kita sendiri masih mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boro-boro kita mau ya nyelamatin orang, mau jamin-jamin orang. Kita selamatin diri kita juga belum bisa. Man amila solihan fali nafsih. Ya, jadi barang siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri ya, karena berbuat baik tersebut karena Allah. Wal ayatu fil bab katsiratun. Dan ayat ya pada bab ini ya, banyak jalan kebaikan ini banyak sekali. Menuju jalan kebaikan bab ini katsiratun banyak sekali. Wa ammal ahadis fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis ya sangat banyak sekali juga. Ya, jiddan sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin, yaitu tidak bisa dihitung banyaknya hadis tersebut. Ya, jalan menuju kebaikan. Panadzkuru tarapan minha, ya. Kami sebutkan sebagian kecil darinya.
Al-awwal yang pertama, An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah, dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan al-abdal, ayyul a'mali abdal, apa amalan yang paling baik, paling abdal? Gola, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berjihad maknanya apa? Berkorban di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berjihad itu bukan hanya mengorbankan nyawa, mengorbankan harta juga berjihad. Mengorbankan waktu juga berjihad. Mengorbankan perasaan juga berjihad. Semua pengorbanan itu adalah jihad. Ya, ini perasaan kita ya disakitin orang, kita bersabar, itu juga jihad. Ya, diejek orang, direndahkan orang, ya kita bersabar, itu juga jihad. Ya. Duduk di majelis, ya, pergi ke majelis, jauh-jauh, dingin-dingin, hujan-hujan, dipaksakan, itu juga jihad. Belajar nuntut ilmu, berlama-lama nuntut ilmu, menghafal, ya, dengan capek, ya, dengan sakit, itu juga jihad. Ya, jadi jihad itu banyak. Ya, enggak harus nunggu kita mau perang dulu baru mau jihad. Ya. Sekarang juga kita sedang berjihad, ya, hadir di majelis taklim sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak hanya kumpul bingung ngapain nggak tahu, ya, nah, harus tahu dulu, ya, kita kumpul di sini karena Allah, karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini berjihad, mengorbankan waktu kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ini sudah dibeli oleh Allah. Sudah diciptakan, ya, dikasih kepada kita, dan kita dibeli lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah telah beli kita. Ya, dari diri kita ini sudah dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amwalahum, ya, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Diri kita sudah dibeli oleh Allah. Bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Ya, jadi siapa yang mau masuk surga? Ya, karena kita sudah dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita, nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Mau ditukar dengan apa? Dengan sorga. Ya, kita mau, ya, berarti kita mau mendapatkan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kepingin melihat kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah kepingin melihat kepada hambanya yang betul-betul di dalam merelakan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini susah, tapi kita harus selalu mencobanya. Ya, mudah-mudahan sewaktu kita mencoba nantinya sampai ajal kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Karena ajal tersebut tidak menunggu orang dulu, ya, orangnya sudah
dulu ya, sudah lama ya, orangnya sudah tua, enggak. Ya, mau matinya itu masih bayi, mau masih kecil, mau ya baru meranjak dewasa. Semuanya akan mati. Tapi matinya yang bagaimana? Ya. Jadi kita harus mencoba terus ya, berusaha terus ya, berbuat salah minta maaf lagi, berbuat zalim minta maaf lagi ya, melakukan berbuat dosa minta maaf lagi, istighfar lagi, bertaubat lagi terus ya. Kita enggak tahu kapan istighfar kita tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang disitulah yang dicintai oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Jadi harus kita selalu ya, dan selalu mencoba. Harus kita selalu berjuang ya, dan berjuang. Jadi berjuang itu bukan hanya ya membasahi ya badan tubuh kita dengan darah. Akan tetapi ya, dengan capeknya kita, dengan keringatnya kita ya, berjuang melaksanakan perintah Allah itu juga berjihad fisabilillah. Ya, ada seorang utusan. Ya, utusan dari negeri Tarim, ya, namanya pemerintahan tersebut mengutus dia ke negeri Mukalla. Ya, diutus. Yang mana dia di negeri Hadramaut itu panas tempatnya. Sewaktu diutus, ya, sampai ke negeri Mukalla, ya, sampai di sana, ya, dia dibunuh. Ya, sampai di sana dengan perjalanannya apa-apanya ya, diutus oleh pemerintahan di sana, sampai di sana dibunuh. Waktu meninggal dunia ya, orang enggak ada yang tahu mana kabar, enggak ada kabar ya, 1 bulan enggak ada kabar, 2 bulan enggak ada kabar. Akhirnya apa? Akhirnya ada seorang perempuan yang ya bermimpi kepada suaminya, yang mana suaminya tersebut mengatakan kepada istrinya, kenapa engkau menikah lagi? Kan kita sudah janji dulu jangan menikah kalau kita meninggal. Ya, ini suaminya ya sudah meninggal duluan. Suaminya dulu ada perjanjian dengan istrinya, kalau kita salah satu kita meninggal jangan menikah, supaya kita nanti bertemu di dalam surga nantinya. Akhirnya apa? Ya, ini perempuan menikah lagi, ya. Suaminya ya datang melewati mimpi. Suaminya datang melewati mimpi, ya dia berkata, suaminya berkata, "Kenapa engkau menikah lagi? Engkau mengkhianati janji kita." Kata mantan istrinya ini, "Dari mana? Ya, dari mana engkau tahu aku ini menikah lagi?" Ya, kata suaminya, mantan suaminya apa? Ya, dari tetangga kita yang diutus ke negeri Mukalla tersebut, dia telah meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia, dibunuh. Setelah dia bangun, ya dia kabarkan kepada negeri Tarim tersebut bahwasanya utusan yang diutus ke negeri Mukalla tersebut sudah meninggal dunia. "Dari mana engkau tahu?" Ya, "Aku tahu dari mantan suamiku," katanya. Ya. Di orang yang bekerja ya, mengeluarkan keringat apa-apa semuanya, ya dihitung apa? Ya, dihitung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuannya ke sana ya, karena perintah. Perintah dari pemerintah ya. Ya, melaksanakan tugas. Karena dia bekerja dengan pemerintah, dia makan dari pemerintah, ya dia mengerjakan tugasnya, ya bukan pergi ke sana itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, bukan, ya dia pergi ke sana untuk apa? Untuk ya mengerjakan tugasnya. Dia pergi ke sana untuk apa? Ya, untuk mencari rezeki yang halal, ya sampai di sana. Ya, meninggal dunia. Berarti dia
juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Al-iman billah wal jihad fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal? Ku katakan juga ya, membebaskan budak yang mana yang paling afdal? Ya, membebaskan budak yang mana yang paling afdal? Gola anfasuha, ya, yang paling mahal. Ya, menurut yang punyanya. Indah ahliha. Yang paling bagus, ya. Yang paling banyak, ya, manfaatnya. Menurut yang punyanya, wa aktsaruha samnan, dan yang paling banyak, yang paling mahal harganya. Ya. Nih. Jadi apa? Junadah ini, Jundub bin Junadah ini bertanya, kalau mau bebasin budak tuh, budak yang bagaimana yang paling bagus? Ya. Jadi bukanlah budak yang ya yang gemuk, tapi apa? Penyakitan, bukan. Yang kurus, ya. Atau yang kurus, ya, tapi apa? Enggak bisa kerja, bukan. Ya, mau kurus, mau gemuk, tapi apa? Yang paling keras, ya, yang paling banyak kerjanya. Jadi yang paling mahal budak dahulu, ya, otaknya bagus, ya. Ya, kesehatannya bagus, walaupun dia kurus tapi sehat. Ya. Jangan gemuk tapi penyakitan, ya. Enggak mahal budak itu. Ya, gemuk, besar tapi loyo, ya, murah harganya. Ya, nih budak nih. Beda sama apa? Sama korban kambing, sapi, ya. Itu yang dicari yang banyak dagingnya. Ya enggak? Ya. Kalau ini mau bebasin budak ya beda lagi. Jadi yang paling banyak, paling mahal harganya, yang paling banyak ya manfaatnya di dalam otaknya, manfaatnya hebat. Ya bisa bikin ini, bisa bikin itu, bikin kue ini, disuruh apa bisa. Ya, suruh ngangkat lemari bisa, ya. Ya orang kalau di Mekah itu ya, yang kerja itu kulkas diangkat sendirian itu. Ya, padahal badannya ya enggak gemuk-gemuk, enggak harus nge-gym dulu ya, enggak. Ya. Kalau sudah harus ngangkat kulkas, diangkat kulkas. Ya. Jadi enggak harus apa? Enggak harus berotot, tidak. Tapi yang penting apa? Yang penting kuat, ya. Kena matahari, kena panas, hujan, ya, kena hujan, kena panas, matahari, ya enggak langsung sakit. Nah, ini mahal ini. Ya. Beda dengan berkorban sapi atau korban kambing, ya. Anfasuha inda aliha wa aktsaruha samanan. Ya. Jadi ini mengajarkan juga kepada kita, kalau kita mau bersedekah, mau berinfak, mau berhadiah, maka berilah yang paling baik, ya. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, lan tanalul birra, tidak akan sampai kebaikan itu sampai kapan? Ya. Sehingga engkau infakkan yang engkau sukai. Jadi bukan, oh saya udah enggak senang lagi nih baju ini, kasihkan orang aja. Ya. Oh saya sudah enggak senang lagi nih ini. Ya. Sepeda saya ini kasih orang lagi. Jadi jangan kita sebutkan. Ya, kalau mau ngasih aja. Jangan kita sebutkan, oh saya enggak kepake lagi itu, ya, kasih aja. Ini nanti apa? Ya, bisa menyindir atau menyakiti perasaan orang lain. Ya. Berucap yang baik itu lebih baik daripada memberi dengan menghina. Ya, tersenyum, ya, mengucapkan kata yang baik lebih baik daripada ya memberi sambil menghina.
ya. Jadi kalau kita mau mengetahui ya kebaikan itu kita dapatkan dengan apa? Kalau kita memberikan kepada seseorang itu dengan yang kita sukai. Imma tuhibbu. Ya. Qultu fa in lam af'al. Ya. Kalau saya tidak bisa. Ya, fa in lam af'al, saya enggak punya uang. Ya. Saya enggak punya harta untuk membebaskan. Apa ya Rasulullah? Gala tu'inu sa'inan. Engkau bantu orang yang bikin apa, orang melakukan kerjaan apa, ya? Au tasna'u li ahrokin, atau engkau ya ikut bantu melakukan yang kau tidak bisa apa-apa ya. Engkau ya ikut ya andil sedikit kebaikan demi kebaikan. Ya. Qultu ya Rasulullah. Ya. Aku katakan ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amali. Ya. Jikalau aku tidak mampu juga untuk melakukan sebaikan sebagian dari amal tersebut, tidak mampu. Gola takufu syarroka anin nas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, engkau jaga tanganmu, engkau jaga kakimu, engkau jaga matamu, engkau jaga telingamu, engkau jaga mulutmu, engkau jaga dari apa? Ya, syarroka anin nas, mencelakakan manusia. Fa innaha sodakotun, sesungguhnya itu adalah sodakoh. Dirimu, mingka dirimu, darimu, ya, sodakoh mingka darimu, ala nafsika, untuk dirimu. Ya, darimu untuk dirimu, ya, sodakoh, ya, diem, ya, gak ganggu orang, gak mencaci orang, tidak menghina orang, tidak menyakiti orang, itu sodakoh darimu untuk dirimu. Ya, gak bisa kita ya ngasih kebaikan, jangan ngasih kejahatan. Ya, ini gak bisa ya memberikan manfaat, jangan memberikan mudarat. Ya, jadi kita apa? Jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga ya, jaga perasaan kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Ya, jikalau kita ya tidak mau menyakiti orang lain. Jikalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Ya, ada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Atuhibbul jannah?" Ya. Kau suka enggak sama surga? Bala ya Rasulullah, aku suka sama surga. Ya. Fa ahib bi ahika ma tuhibbu li nafsika. Maka cintai saudara-saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ya, kalau ditanya, ya, pengin masuk surga, kepengin. Ya, tapi tiap hari nyakiti hati orang lain, enggak mungkin. Ya. Pengin masuk surga, kepengin. Ya, tapi enggak bisa jaga hawa nafsu, ya. Dipelototin sedikit, apa nih? Wow. Ya. Ada yang ngomong kasar sedikit, ya. Wah. Ini orang enggak sopan ini, ya. Ya. Ini kayak ayam jago nih, ya, dikipas-kipas begini langsung meladok, ya. Yang begini kepengin masuk surga. Ya. Kata Rasulullah, apa? Cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ya, kita lihat sekarang ini banyak di akhir zaman, ya. Apalagi yang ada di negeri kita ini, kita doakan ya mudah-mudahan ya semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mencibir orang, menyakiti orang, kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah kita memberikan kebaikan sekecil apapun, itu pun juga akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada orang yang soleh, orang soleh, ya, di rumahnya tersebut rumahnya jelek, rumahnya ya rumah kayu, ya, rumahnya banyak tikus. Jadi akhirnya apa? Ada orang yang nyaranin sama dia, engkau pelihara kucing, ya. Ini tikus takut sama kucing, kau pelihara kucing. Akhirnya apa? Kata orang soleh tersebut, ahsya ayas ma'al far. Aku takut nanti apa? Ya, suara kucing itu didengar oleh tikus. Faharabal far ilal jar. Maka kaburlah tikus itu pindah ke tetangga. Ya, sampai ke situ orang soleh itu berpikir enggak mau mengganggu mengganggu orang lain. Ya. Orang soleh ini tidak mau dia senang di tetangganya. Ya, tidak senang. Orang soleh ini tidak mau di rumahnya enggak ada tikus, tikusnya pindah ke rumah tetangganya. Begitulah. Ya, gambarannya, ya, kita cinta sama saudara-saudari kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita senang, ya, kepada saudara-saudari kita sebagaimana kesenangan yang ada pada diri kita. Inilah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Ya, sampai kapan? Tidak sempurna iman seseorang? Ya, sampai dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Dia senang kalau dirinya kenyang, berarti dia harus senang juga kepada saudara-saudarinya kenyang. Dia senang kalau dirinya sehat, berarti dia harus senang juga kepada saudara-saudarinya sehat. Dia senang ya kalau dirinya dapat sesuatu bahagia, berarti dia harus senang juga ya kepada saudara-saudarinya bahagia. Begitulah yang digambarkan doanya kita selalu mendoakan bukan buat diri kita sendiri. Yang selalu harus kita doakan adalah siapa? Saudara-saudari muslim sesama kita. Ya, apabila kita berdoa, ya, minta ampunan diri kita, maka mintalah ampunan juga buat saudara-saudari muslim kita. Apabila kita memohon ampun, ya, ampunin dosa kita, ya, tolonglah diri kita. Kita juga harus minta tolong kepada Allah buat saudara-saudari muslim kita. Ya, kenapa? Karena setiap doa kita buat orang lain, malaikat mendoakan langsung kepada Allah. Ya Allah, untuknya juga ya Allah. Ya, doa kita didengar Allah, malaikat pun mendoakan kita. Walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik. Untukmu seperti itu juga sebagaimana yang kau doakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menggugahkan hati kita, senantiasa kita kepingin ya untuk memberikan manfaat demi manfaat, kebaikan demi kebaikan, ya dibersihkan hati kita, ya dibersihkan pikiran kita untuk senantiasa kita menjadikan diri kita manusia yang bisa memberikan manfaat, bisa yang memberikan manfaat buat diri kita dan juga buat saudara-saudari muslim kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin. Farrij alal muslimin, farrij kurubal muslimin, irhamil masakin, unsur juyusal muslimin, ahlik man halakat din, unsur juyusal muslimin, fi Syria, fi Sisan, fi Palestine, fi kulli makan, unsur juyusal muslimin, ahlik man halakat din, Allahumma ali kalimatal mu'minin, birahmatika ya arhamar rahimin,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.